Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina alladzina nasfafa khususun ala afdalihim wa khataman nabiyyin Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم الحمد لله malam ini kita ada masa lagi lebih kurang 15 atau 20 minit. We will go to the 6th episode. Tahun yang ketujuh, yang keenam, yang kena malam ni kita nak kecek sikit sebanyak berkenaan dengan nak berkesedar kepada ummah, kepada orang ramai berkenaan kata kita lah ni tu duduk di dalam masa yang sangat-sangat bahaya. Ini dia kata di akhir zaman ni ada satu masa yang mana fitnah tu lebih besar daripada masa-masa yang lain. Ni, masa ni dah. Kita duduk dalam masa fitnah punya tahu dah ni. Tapi banyak orang tak sedar, banyak orang tak ambil wak kira, banyak orang tak ambil wak cara benda ni. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bui amarah, bui nasihat, bui pesan kita kata akhir zaman ni kita umat dia akan melepuh di satu masa yang mana fitnah lebih besar pada masa-masa lain. Hai tu, barang siapa selamat, barang siapa selamat dari fitnah ni, alhamdulillah. Barang siapa tak selamat jadi mangsa dari fitnah ni, Allahu akbar, wallahu alam. Nene, atas Allah Subhanahu Taala. Fitnah yang paling besar sekalinya iaitu fitnah dajjal. Fitnah dajjal. Ah, oh, tak ada orang banyak kecek hari demo kita ni, orang tak kecek berkenaan dajjal. Wallahu akbar. Apa tak tahulah. Padahal learning tu kita duduk di bawah arahan perintahan Ya'juj wa Ma'juj dan juga diadmi arahan daripada dajjal. Ni, lelah ni ni. Kita duduk dalam masa fitnah yang besar iaitu fitnah dajjal yang mana lelah ni kita duduk di bawah pengaruh yang dibawa oleh dajjal. Lepas tu siapa dia jalan? Iaitu Ya'juj wa Ma'juj. Tak ada siapa dia kejar. Ada Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Kita dengar mereka super keruk je ni. Super menantai. Tak. Ya'juj wa Ma'juj ialah manusia yang berkulit putih. Okey, mari daripada di antara dua bukit. Bukit Caucasian dia panggil. Di antara apa nama ni? Yang dengan apa nama ni? Dengan Turki. Okey, kalau kita pergi Google tengok kata bukit apa nama? Bukit Caucasian ni tempat yang dua maju tu biasa dah. Google Earth. Tempat nampak sudah. Jadi apa nama dinai hak apa nama ni hak Zulkarnain bina itu bina untuk nak menyekatkan apa nama Ya'juj wa Ma'juj keluar dan buat apa nama ni daripada tempat tu sudah utuh lama dah, utuh dah. Hei umat Islam dengan molek ni, okey, kita lah ni duduk dalam masa fitnah yang paling besar iaitu duduk di dalam arahan dajjal dan juga di bawah arahan-arahan itu pengaruh-pengaruh tu oleh Ya'juj wa Ma'juj. Dan Ya'juj wa Ma'juj hendak mengetuh dunia lah ni. Ha? Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Sesungguhnya Quran kata surah Kahfi, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Juj wa Ma'juj, bahasa Inggeris panggil Gog wa Magog, yufsidu, ni mufsiduna fil ardh. Buat fasad atas dunia, buat kecelakaan atas dunia. Lah ni kecelakaan atas dunia lebih. Hanggung siapa sering wet long. Jadi dunia jadi panah. Padahal itu makannya jadi apa nama penyakit. Semua tu hak Ya'juj wa Ma'juj buat. Ya, makannya baik. Dan apa nama ni
ekonomi baik, kanser education, pelajar-pelajar baik, dan di segi apa nama sangkum, di segi socialization, di segi masyarakat dia baik, negara baik, semua tu adalah kita di bawah arahan pengaruh Ya'juj wa Ma'juj yang mana dibuat oleh, dibawa di arah, di manager lah kita panggil, diurus oleh Dajjal laknatullah Al-Masihud Dajjal. Tak apa kita kata Dajjal ni kita ayat dah. Dalam apa selepas dah kata semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu Dajjal tu kena tamak dah kata. Tuhan Allah Subhanahu wa taala winapok kata Dajjal tu duduk atas satu island, satu pulau. Dan pulau tu kira-kiranya kalau perjalanan masa tu di Jazirah Arabia daripada Saudi Arabia daripada Madinah nak pergi ke pulau tu kalau kita belayar perahu tu ke hari tu yang belayar perahu bila perahu belayar nak pergi jauh-jauh ke perahu belayar tak akan bertubat pakai masa lebih kurang sebulan di pulau tu pas pulau tu malam ni nak kaji hak pulau tu pulau hak orang hak apa nama hak sahabat-sahabat sesat hak kita temu dengan Dajjal pulau tu di mana lah ni pulau tu. Pulau ni sudah diiktiraf oleh ulama kata pulau tu ialah England. Angkrit ni pulau lah. Angkrit ni dia negeri dia pulau. Ya tapi pulau besar lah. Tapi dia duduk di pulau. Angkrit ni pulau. Bukan kata tanah suka dia kata tanah dia kata mainland dia pakai tanah sebuah minta ada laut. Dia pulau keliling dia pulau dia tu adalah laut. Pulau. Tu. Hak. Apa nama ni? Sahabat temung tu. Dia tak pulau ni. Atas pulau ni. Pulau ni sudah kita kata England. Iaitu Angkrit. Lepas tu kita tahu. Kata lo ni. Semua nak yubah dan juga apa nama ni. Teknologi itu apa nama industrial revolution micro industry ini kan industri wak baju wak kalau wak kapur semua industri revolution ni mari di mana mulai di pula ni di Angkrit ni tempat mula dia pakai industrial revolution mula-mula hari dulu kita duduk tak ada ni orang buat baju orang buat kena atas industri buat kereta buat apa ni tak ada buat komputer buat apa semua ni tak ada tapi dia panggil industrial revolution buat apa kan kaset bukan kaset kan bukan kaset tekan salah apa nama bahasa sia dia panggil apa nama usahakam revolution usahakam ni mari sini mari di pulau ni ni usahakam semua usahakam semua motor permulaan daripada pulau ni dan ada kalau kita mengaji. Kalau kita mengaji di Israel industrial revolution berkala British industrial revolution banyak koyak asal usul mari dia siapa-siapa dia orang hok bijak-bijak sana mari dia siapa dia dan orang hok bijak-bijak sana hok mari ahli industri ahli usahakam ni dia panggil nak industrialist orang industrialist ialah orang Jews paradox orang Jews jadi Jews ni orang Jews yang ini orang Yahudi hak baru ni. Bukan Yahudi no. Bukan Yahudi yang dia panggil agak tak Yahudi dah. Yahudi hak baru ni. Yahudi hak tak ada janggu. Beda tu. Yahudi hak tak pakai apa nama ni. Tak pakai topi hitam tu. Yahudi hak tak semaya. Yahudi dia panggil. Yahudi ni dia panggil Yahudi nasionalis. Iaitu Yahudi puak-puak dia panggil apa nama ni. Zionist. Puan ya, ahli-ahli fikir, ahli-ahli industrialis, ahli-ahli bijaksana ni mari sini. Mari di Pulani. Pulani lah, lepas tu Pulani je mula-mula ni. Lepas tu asal pergi ke Amerika tu, Amerika dulu bukan masalah. Amerika dulu adalah Indian, Red Indian. Indian apa nama, India merah je. Amerika dulu tak ada orang putih. Tak ada orang putih. Indian dulu ada Amerika dulu semua di Kanada, di India semua di North America tu tak ada masalah.
Yang ada Mak Saleh mari kepada mana? Iaitu Mak Saleh selepas daripada Industrial Revolution, daripada Zionist, puan ni lah upaya ginya. Puan ni dibuka negeri baru di Amerika. Puan ni, puan-puan dia panggil ni industrialist. Hanggo sapagi bunuh. Angnya bunuh apa nama ni? Puak-puak India, puak-puak chief-chief, ketua-ketua dia bunuh. Lepas dia tu dia apa nama, dia boleh makan agak, puak tu lah ni beranak ha? Dia ditipu ambil tanah demo ni. Ni demo ni bukan Amerika dia, asalnya mari sini, asal mari daripada pulau ni. Pulau ni pergi ke apa nama Amerika, dia menubuh ke satu negeri, dia panggil Amerika Sahara. Amerika mari apa nama, jadi satu apa nama, chat satu apa nama nasionalis yang paling gagah. Tapi nak sampai situ tu habis dia bunuh, habis dia bunuh orang asli, orang dia panggil Indian Dang tu dia bunuh. Lepas tu dia hengok siapa, jadi tak ada dah buat tu. Buat tu dia jadi buat-buat tak pakai lah lah ni. Tapi di Kanada lah, di Kanada kebanyakan orang Indian, Indian dulu tu mari pergi dia apa nama ni, mari di Kanada lah ni. Puak-puak India ni, orang tua-tua, puak-puak, puak-puak ngaji tinggi-tinggi, doktor-doktor banyak India. Puak-puak ni su kelek, fong kelek, tanuh aku. Puak ni fong kelek lah ni. Pakar tanah, bangga dia, dia mau ni ngaji tinggi dah. Fong kelek, belah ni banyak tanuh-tanuh. Hak kajuk air ambil, hak Mak Saleh ambil, hak apa nama, orang putih ambil. Di Kanada tu, kena wikelek. Kepada Indian, kepada orang asli, orang tempat dia. Kalau tak wikle pun kena bayar sewa. Kena bayar sewa. Ni puan ni ni. Puan ni ni. Ni puan hak dajah. Lepas ni puan ni semua lah ni tu. Kita kata macam Rothschild. Macam kita kata Ford. Ha buat kereta Ford tu. Buat kereta orang usah-usah orang. Kereta Ford. Macam apa nama, buat jadi presiden. Macam Truman. Macam hak, hak apa nama, hak cerkah-cerkah, hak, hak pakar-pakar semua ni mari sini asal. Asal mari di England. Mari di England. Gi menubuh sana. Lepas tu apa nama, macam apa nama, lepas tu apa nama, takluk North America. Hengok siapa lo ni tu jadi satu kuasa yang besar atas dunia. Selain daripada, selepas daripada apa nama ni, selepas daripada Angkrit ha? Dan mari kepada Amerika. Pahlaw ni nak beralih pula daripada Amerika ni, nak pergi ke Israel pula dah. Orang nak pergi dunia pahlaw tu. Ha ni puan ni, ni puan ni, ni ni puak-puak apa nama ni puak-puak masalah ni. Saya ada sami sekali nama Gary Moore. Biasa mari dah, dia mari dah rumah. Dia mari di kau. Makai wadah kau, makai wadah kau ni dulu. Saya tanya dia, Mung ni siapa ni you asal? Mari di mana? Asal asin lah Mung mari di mana? Bapa dia panggil Mung white Caucasian, putih Caucasian. Bangsa dia, bangsa dia, bangsa kita ni Melayu. Dia ni Melayu. Lepas tu apa nama ni, Cina, Japanese. Tapi orang putih dia panggil white Caucasian. Bapa kita panggil dia white Caucasians. Wajah putih, Caucasian ialah tepat. Bukit sana ya, bukit Caucasian. Yang mana tepat Zulkarnain, sil Zulkarnain, apa nama bina, apa nama dinding, tak sih itu bina. Ni, dia mau ni mari sini. Dia mau nak wajah putih lagi tu. Kalau kita tengok dari apa nama setiba lah dia, okay? Setiba pasport dia, dia tulis, apa nama dia tulis, wajah Caucasian. Nationality, race, nationality ini ni sancar, sancar Amerika kayak ikut riwayat dia. Tapi race apa nama, apa nama sancar, apa tu salah lagi bahasa Sia kata nama cia-cat race. Jadi kata white Caucasian. White Caucasian yang ni putih Caucasian, iaitu orang putih berasal daripada tempat mari di Caucasian ni. Yajuk wa Majuk. Tapi kita ramakan apa, oh ya jua maju sepak keluar, maju sepak melapai, maju sepak ngaji, maju sepak, dah. Manusia. Lepas tu buat ni, ni biasa dah di perih, di Kosovo. Masa perih dulu di Kosovo dulu. Di Kosovo dulu dia, oh dia perih. Allah. Orang perih dengan ya jua maju tak ada biar ni. Malaikat Allah Subhanahu Taala sore yang boleh. Boleh mengalahkan ya jua maju. Hingga sahabat tu dia mula ni ada belakang. Dia mula ni alat dapur tak ada.
Alah agak pula ni dia mau tak kena perih dalam ni. Dia mau pergi atas kapal tubeh. Hari ni tengok tak ada apa nama. Dah lelai turun mari. Atas turun pergi atas kubeh atas kapal tubeh. Saat tujuh tu pajak atas turun. Sejatuh dia. Hajar turun tu jadi kereta. Jadi kereta kebar. Atas turun suatu jadi kereta kebar. Tak ada sama tu lah. Lepas tu dalam kereta kebar ni penuh. Dengar apa nama ni. Ceruak. Dengan curuak bedih ni. Pada minum bedih. Tak ada orang yang kan. Itu bedih-bedih gini pun. Tapi kata Allah SWT kata tak ada orang yang dapat mengalahi Ya'juj Ma'juj Ma'juj. Malaki apabila? Apabila Nabi Isa mari. Nabi Isa turun. Lepas tu Imam Mahdi. Imam Mahdi dan Isa tu. Dan ni yang boleh mengalahkan Ya'juj Ma'juj. Iaitu askar Allah SWT daripada Khurasan. Okey, askar yang berapa nama ni? Yang berpakai jaitan. Ini orang yang kata asal mari, asalnya dajjal. Kita learning tu. Hey umat Islam, kena ingat. Kita learning tu dalam fitnah, iaitu dalam pemerintah, dalam kumkrang dan dalam pengaruh yang dipengaruhi oleh dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Kita duduk cara yang lain daripada Islam banyak. Okey, gelacoh daripada Islam banyak. Di segi pakaian, di maki-makan ni, di segi amal ibadah banyak. Kita gelacoh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ayat kata island, pula apa nama ni Dajjal, iaitu England. Pas Dajjal tekah tu Allah Subhanahu Wa Taala, we to help the we apa nama sahabat nampak tapi lah tak nampak. Yang sahabat tak nampak ni kenapa? Dia akan timur. Dajjal ni akan timur, dia ada rupa manusia. Okey, akan timur manusia. Okey, tapi lah ni tu Dajjal tu ada dah tapi dia duduk alam lain daripada kita. Dia panggil different, kita kecek dah dulu kat sini. Dia duduk different space and time. Okey, different mati apa nama miti. Okey, kolam miti. Okey, different time. Ada dah, tapi dia tak timur lagi. Apa beliau ni anak timur, dia akan timur jadi seorang anak Yahudi. Daripada keluarga Yahudi, rambut jebai apa nama ni, apa tubuh besar. Hadis Ibn Kasir raya habis. So. InsyaAllah kalau ada masa, saya nak raya kata, apa nama Dajjal ni orang lagu mana. Apa pengaruh dia Allah ni tu, saya mana insyaAllah. Dalam apa nama apa so yang ketujuh, kita kecek lagi hari ni. Tapi nak Allah ni nak beri amaran, beri pesan, beri nasihat kepada umat semua kata, hei orang Islam semua, bangun, sedar. Kata Allah ni, kita duduk dalam period, dalam masa yang mana fitnah. Okey, fitnah yang lebih besar daripada masa-masa yang lain. Lelah ni, kalau kita Apa nama ni berwaspada. Okey, hati-hati. Kata kita duduk terkena bedak dengan Islam, alhamdulillah. Mari kita gapo nama satu-satu benda, mari kita kena tengok dulu. Kata ni kena bedak dengan Islam. Barang siapa sedar, orang mana sedar, kata ni hak Dajjal, ni hak bukan hak Islam ni, insyaAllah orang itu selamat. Okey, barang siapa tak sedar, ikut duduk lagu mana mari pun marilah, makan lagu mana mari, lagu mana pun terima semua, insyaAllah orang itu wallahu'alam nak pergi ke mana. Sebabnya masa ni masa yang paling penting, yang mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena berwaspada, dia panggil kena hati-hati. Kata kita ni jatuh dalam perakat mana, jatuh dalam apa Islam ke atau jatuh dalam apa nama hak, apa nama hak sekular, hak Dajjal buat. Itulah lebih kurang insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa lagi di apa nama tahun yang ketujuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.